Aktor Raditya Zoni dan ayahnya Suhendri Zoni mendampingi Amar Zoni menjalani sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 22 Agustus 2023. Adik dan ayah Amar Zoni itu tiba sekira pukul 12.58 waktu Indonesia Barat. Saat ditanya soal kehadiran istri Amar Zoni, Aditya menyebut Irish Bella tengah berhalangan hadir. Pria 23 tahun itu juga menuturkan jika kondisi kakaknya baik-baik saja. Ia dan keluarga pun sudah sempat menjenguk Amar Zoni di lapas. Seperti diketahui, Amar Zoni ditangkap di kediaman pribadinya, wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada 8 Maret 2023 malam. Sebelum menciduk Amar Zoni, polisi lebih dulu menangkap M, sopir pribadi Amar Zoni. Sang aktor disebut meminta M untuk membelikan narkotika jenis sabu dengan memberikan uang Rp1.500.000. Kemudian M meminta RH untuk mengantarnya ke salah satu penjual narkotika di Kampung Boncos, Jakarta Barat. Setelah mendapatkan dua klip sabu, M kemudian membawa barang haram tersebut ke Amar Zoni. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!